Selamat datang di Universitas Raspati Indonesia, Universitas Entrepreneur dan Ramah Lansia. Nilai-nilai luhur yang dikembangkan adalah kebinekaan, integritas, dan visioner. Urindo didirikan pada tahun 1986 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Raspati. Di era 5.0 ini, dengan penerapan teknologi informasi, mampu bersaing secara global dengan keunggulan kewirausahaan dan gerontologi. Urindo dengan visi menjadi universitas entrepreneur dan ramah lansia yang diakui secara internasional pada tahun 2033, saat ini sedang berproses menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Kampus Urindo berada di 4 lokasi. Gedung A berada di Jalan Bambu Apu 1, nomor 3, Cipayung, Jakarta Timur. Gedung B berada di Jalan Swadaya 1, nomor 83, Cipayung, Jakarta Timur. Gedung C berada di Jalan Bambu Hitam, Cipayung, Jakarta Timur. Gedung D berada di Menara MTH, Jalan MT Haryono, seberang Korlantas Polri. Melalui visi misinya, Urindo menyediakan 14 program studi, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komputer, Program Studi S1 Sistem Informasi, Program Studi D3 Kebidanan, Program Studi S1 Kebidanan, Program Profesi Bidan, Program Studi S1 Keperawatan, Program Profesi Nurse, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Program Studi S1 Agroteknologi, Program Pasca Sarjana yang terdiri dari Program Magister Administrasi Rumah Sakit, Program Magister Kesehatan Masyarakat, dan Program Magister Administrasi Bisnis. Urindo menyediakan fasilitas pendukung seperti Pusat Kajian Kewirausahaan, Inkubator Bisnis, dan Unit Bisnis Kewirausahaan di setiap fakultas, Laboratorium Kebidanan dan Laboratorium Keperawatan, Laboratorium Kimia, Laboratorium Komputer, Laboratorium IoT, Internet of Things, Lahan Perkebunan untuk Mahasiswa Pertanian, Galeri Investasi, serta ruang kelas yang nyaman dan juga perpustakaan. Terima kasih banyak pada Universitas Raspati Indonesia atas dukungannya. Demi mempersiapkan generasi terbaik Indonesia, Universitas Raspati Indonesia juga mendukung kebijakan program Kementerian dan Kebudayaan, yaitu program Kampus Merdeka. Urindo berkomitmen menjalankan misinya dengan cara menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia kompeten, berkarakter dalam kewirausahaan dan kelanjut usiaan. Tentang transformasi sistem ketahanan kesehatan itu penting sekali. Karena survei ini merupakan menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kewirausahaan dan kelanjut usiaan yang berkualitas. Internasionalisasi diwujudkan melalui webinar, general lecture, dan PKM internasional.
Melalui program kerjasama luar negeri ini, mahasiswa diploma, sarjana maupun magister berkesempatan untuk mendapatkan materi kuliah di luar kelas. Secara bertahap, Urindo telah mengembangkan penelitian bertaraf internasional, yaitu program penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana hasil penelitian diupayakan mendapatkan publikasi nasional maupun internasional. Bergabunglah bersama kami di Universitas Respati Indonesia. Bersama Respati, raih prestasi.